Mas nyanyi satu lagu. Nyanyi dikit tapi ya. Yang sama Krisya ya. Tuh. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan klik tombol lonceng. Setelah ditinggal nikah oleh Denny Caknan, kini penyanyi Happy Asmara malah dijodohkan dengan Ariel Noah. Penyebabnya tak lain karena foto bareng Happy Asmara dengan mantan Luna Maya itu. Kini, Happy Asmara malah pamer bareng Ariel Noah. Kebersamaan Ariel Noah dan Happy Asmara menuai sorotan. Apalagi Ariel Noah sebagai duda juga tidak terlihat dekat dengan wanita. Berkat kebersamaan Happy Asmara dengan Ariel Noah, keduanya sampai disebut cocok hingga dijodoh-jodohkan sebagai pasangan serasi. Pedangdut Happy Asmara baru-baru ini memposting foto bersama Ariel Noah. Saat Happy Asmara memposting foto bersama Ariel Noah ini langsung dibanjiri komentar. Malah justru Happy Asmara dibilang cocok jika bersanding dengan Ariel Noah. Melansir dari laman Instagram pribadi Happy Asmara pada Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023, mantan kekasih Denny Caknan tersebut mengunggah foto bersama Ariel. Di foto tersebut tampak Happy semeringah bisa foto bersama dengan idolanya itu. Ia juga menuliskan soal sosok Ariel di matanya. "Tempatmu di sini pujaanku. Tempatmu di sini," tulis Happy Asmara. Melihat kedekatan keduanya ini membuat para penggemar pelantun rungkat tersebut dinilai cocok. Tak hanya itu, Happy juga senang dibilang cocok dengan Ariel. "Mbak Happy cocok nih sama Om Ariel," kata netizen. "Wala akhirnya kesampaian juga mimpi kamu Mbak," jelas netizen. "Pepet teros," jelas lainnya. "Kiu-kiu," sahut lainnya. Happy Asmara akui masih berat untuk ikhlas. Nama Denny Caknan terseret. Berita seleb terkini Happy Asmara ungkap masih berat mengikhlaskan. Nama Denny Caknan ikut terseret. Pedangdut Happy Asmara selalu menjadi sorotan usai Denny Caknan dan Bella Bonita menikah. Terbaru, Happy Asmara sempat curhat di atas panggung soal perasaannya yang lantas diduga untuk Denny Caknan. "Sebentar, napas panjang dulu. Karena, mengikhlaskan itu tidak semudah ketika kita melepaskannya," ujar Happy Asmara dilansir dari unggahan TikTok @riniinier. Baik, itu saja video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.